Udah dua usahanya saja ya kan? Iya. Gak balik modal lagi, aduh. Udah ini bang? Udah. Oh berarti dia airnya jangan sampai kelewatin dari kertas kopinya ini ya bang? Nanti kopinya juga keluar. Ini gelas? Iya. Terus lebih. Oh iya. Oh ini taruh air panas lagi bang? Iya. Nyuci. Gaya-gaya aja. Iya lah. Kalau sains, kalau orang-orang kopinya bilang, kenapa gelasnya dikasih air panas juga? Supaya kopinya ini kan panas. Ini kan gelasnya kan normal tadi. Normal. Ada perubahan rasa ketika gelasnya. Kayak di suhunya. Iya. Ya. Perubahan temperatur. Satu gelas aja bang. Nanti ini nggak dicoba. Oh, satu gelas aja. Boleh. Iya. Bet mana gelas mau bet? Nggak mau. Nengok-nengok sedih kali kameramennya. Satu lagi boleh aku giling ya bang? Boleh. Tahan juga ya kan. Biar tahu dah. Kan niat kau ya dari barista. Selama ini kan aku kopi tapi nggak tahu. Cuma rasa-rasa biasa aja kan minum, penting pelan. Ya karena selama ini kita minum-minum ya, nggak tahu prosesnya gimana ya kan. Ukurannya 20 gram ya. Yuki. Gram atau kilo? Gram. 20 kilo, bro. 20 kilo, bro. Mati aja enggak apa-apa, Bang. 20 kilo. Siapa, Bang? Ini Gayo. Yang ini dari tanah sini. Lintong. Lintong. Biasa, Bang. Dari Agara Kopi. Agara. Yo Agara Kopi ya, bisa juga masuk. Agara. Masuk. Nih. Ya, coba ya. Udah tinggal tutup. Oke, gini aja. Ya. Terus. Hmm. Kayak apa sih? Apa sepeda ya? Engkol sepeda. Kan? Heeh. Kan sempat membahas ini soal sepeda kopi. Ah. Apa tuh? Ket. Menurut Abang, ya. Pandangan Abang. Ya. Terhadap stigma-stigma para penggiat di kedai kopi yang menyebut kata pendekar. Oke, pendekar. Kayak mana Abang menurut Abang? Saya suka pendekar, sini-sini sama saya. Saya petapanya. Ya kan? Ya kan, Pak? Pendekar mengurung aja, Pak. Petapa kan, Pak? Ya. Ah, aku petapanya sih, kawan. Ya lah. Pendekar ada dua segmen sekarang. Segmen yang membangun atau segmen yang mencibir. Membangun ya ketika dia merasa ada perlu diperbaikin dari si coffee shopnya atau baristanya, ya itu feedbacknya bagus ke kita. Yang parah kan kalau dia udah ngerasa nggak suka sama coffee shop ini, ceritain di luar. Nah ini yang enggak, ini yang aku suka ini jumpa banyak sekali ya. Kalau mau jadi pendekar yang membangun lah. Nah, jangan ngelak ilmu aja. Jangan cari lawan lah, misalnya. Ini sampai ke alu. Sampai habis, nanti sampai enak aja ya. Sampai enak. Gila. Sampai enak. Kamu mau? Enggak. Eh. Bayangin aja lah. Ambil tong sampah lu. Ada bang di situ pun ada kok. Enggak aman. Enggak bocor nih. Airnya di luar, untuk di gelas itu, Mas. Karena mana aja lah. Bensin aja bang. Habis dia. Mulai brew kan bang? Brewing. Seru manual lah. Dari mana? Oke, bisa ada. Ini bang bro buang aja. Oke, habis. Dit. Nah, gini, begini aja. Masuk, apa cari bu? Yang ini dari
dari Lintong. Coba. Der, suara Der. Itu maksudnya untuk apa? Udah kayak gitu? Ditimbang lagi? Iya, ditimbang berapa airnya yang kita butuhkan lah. Wow, untuk airnya. Banyak kan? Paling umum orang pakai, biasanya bilang rasio lah ya, perbandingan air sama kopinya. 1:15. Lurus ya. Gue belok kemana, Rego? Gak kode. Air gitu loh. Maafkan aku ya, Wi. Saya gak nyambung kali ini. Sorry, Bang. Terlalu... bercanda terus? Gue pikir serius tadi. Berapa? Rasio. Iya, kayak perbandingannya 1:15 gitu kan. 15 kali ya? Terus gue bilang, oh 15 kali. Kuat. Kuat. Dan tahan lama. Biar dulu meresap. Dulu. Beristirahat ya dulu. Kalau terus-terusan capek. Iyalah, kok kayak mana? Ganti gaya gitu kan, Bang. Ah, ini kan tadi dari kanan nih, dari kiri ke kanan gitu kan, Bang. Bosan ya nunggu ya? Enggak, kayak memang maksud aku kayak ya prosesnya gini gitu ya, yang manual. Yeah. Kertasnya sekali pakai nih ya. Sekali pakai. Orang kaya ya.